Wah, sumpah berapi-api loh. Ku ingin jadi api. Ku ingin jadi api. Mana nih, boy? Kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan. Hai, kembali sama gue Reddy, dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds ya guys. Di video kali ini kita kedatangan event terbaru ya, Katana Kendoka. Kalau kata Rijal, Katana Ngendok nih ya. Jadi kalau pakai Katana Ngendok nih, auto ngendok. Favorite limit nih, jadi kita harus top up 150 diamond guys ya. Langsung aja top up drain voucher dalam hitungan 5 detik langsung aja ya. 1, 2, 3, shred! You never gonna make. Nah, pas banget guys ya. Wah, katana api Kendoka. Ini Kendoka ini bahasa apa sih Kendoka? Coba gue cari di Google ya. Kendoka. Oh, Kendoka. Oh, Kendo. Ya. Ini katana Kendo guys ya. Jadi Kendo itu adalah salah satu bela diri juga yang pakai pedang-pedang gitu. Terus dia ini ada di game Free Fire sekarang. Keren banget lah ya. Kalian yang atlet-atlet Kendo pasti tahu lah ya. Oke, kita cek aja di collection apakah senjata katana terbaru ini bisa nambah stat ya. Jabatan nambah stat atau nambah poin ngendoknya. Wih, sumpah sih ini bagus banget, cok. Keren banget, jir. Ini ada api-apinya gitu, guys ya. Tuh. Dan juga bisa dibawa di lobby nih. Keren. Cocok banget sih dengan Kelly gua, apalagi udah awakening ya. Wah, suka sih. Kita langsung equip aja, kita pakai di lobby, guys ya. Dan kita langsung pakai. Nah, ini dia katananya. Sumpah keren banget tuh kan, si Kuro langsung kesenangan dia ya habis top up di range voucher ya. Jadi kalian jangan lupa top up di range voucher, cuman 20.000 paling ya langsung dapat katana yang terbaru ini. Langsung aja cek IG-nya yang followernya 400.000 follower ya. Jangan sampai salah guys. Ntar kalau salah top up kalian tempat lain ya, malah nggak masuk ntar diamondnya ya. Jadi langsung aja top up di range voucher ya. Kita bakal langsung bahas aja katana terbarunya apakah overpower ataupun tidak. Berisik, langsung aja ke in game-nya. Ini dia. Oke lah, kita langsung saja tunjukkan guys ya. Jadi kita bakal coba naikin pesawat yang terbaru. Oh bukan. Aduh, kemarin ya. Astaga, capek saya pak. Itu pak, berapa match kemarin pak. Aduh. Oke lah. Ini murah banget, cuman 20.000. Gak nyampe, kalian udah bisa dapat katana permanen. Bisa dibawa di lobby gitu kan. Ah udah sih. Harga loh. Wah, pasti enggak juga sih, enggak seharga, Pak. Anda menjatuhkan harga saya gitu loh. Jangan. Hah? Ter Bocil sekali gua menjatuhkan. Bocil-bocil udah auto ini ntar. Bang. Ntar kan. Pas bang. Nice. Lah, dia solo squad, cok. Eh, solo 2 maksud gue. Wah, gila guys ya. Iya, maksudnya apa ini kak? Ini Kelly awakening loh. Kalau orang-orang bilangnya Kelly aku pening, soalnya pening naikin ininya. Padahal tips naikinnya belum diupload loh di konten Rizal. Masa kok pada nggak tahu? Belum bu? Kapan diupload cuy? Bisa cuy. Gila, percuma ya guys ya. Emang nih Kelly awakening itu sakit banget loh. Ntar kita bakal coba guys ya. Apalagi pakai. Oh, ada po. Oke, asyik. Ele. Damage pertamanya ini, cu. Iya kan? Merah kan? Oh, berasa. Berasa makanya. Awas. Ya Allah, pakai kata ngendok, musuh atau ngendok. Udah sih. Itu lagi itu. Di mana ada orang ngendok, di situ ada limit. Astagfirullah. Itu bertolak belakang sekali ya. Aduh. Ah malas gua ngurus orang di sini nih. Nah, iya, mundur kita ke belakang ntar. Tapi ada yang maju juga. Namanya apa? Mana? Arah? Jurus maju cepat kilat. Shiu. Gua ada gual. Gimana orangnya? Gak ada boy. Gak ada senjata yang bagus, gua serius. Sama selama sampai 5. Nih senjata Raikage nih. Oh depan gue coy. Nah boy. Niki depan lu bang. Oh iya. Nice bang. Awas di atas. Iya, kena. Itu yang ngendok tadi anjir. Iya. Santuy. Ada press nih bang, turun ke holder nih. Berani kok di atas sih. Aliansi. Huh? What set gila ya. Pamaster baru nih sakit banget sumpah sih. Suka gua. Ini mana katananya nih? Katananya enggak ada guys ya. Iya, katana ngendoknya enggak ada boy.
Tapi ini pas banget sama bandel gue, ada api-apinya gitu. Gue ngabisin, gue naikin Kelly gue nih guys ya, full 2 hari dari 200 kilo ke 600 itu 2 hari. Itu juga pakai trik, Jay. Kalau nggak pakai trik ya minimal 6 minggu lah, 6 minggu, 6 hari. 24 jam itu. Lo 24 jam doang? Wah, gila sih. Jangan lupa tonton konten Papa Limit gitu ya. Bukan. Astaga. Oke guys, kita cari ya player-player ngendok nih ya, sambil cari katana juga. Gimana kah player ngendoknya tuh? Tutup pesawatnya tuh. Aduh, kelewatan lagi. Oh bukan. Astaga. Sumpah guys, sparang itu ya. Iya, gua kira katana. Oh boleh boleh, bener-bener lumayan lumayan durasi guys. Oh sumpah sini ya, parang tuh jelek banget, skinnya gak ada efek guys. Nih emang katana ini yang paling-paling bagus efeknya dah. Wah ini bener, namanya aja udah katana ngendok tuh. Wah, katananya ngendok nih guys ya, tiba-tiba hilang gitu loh. Males gue nih. Kita ke CT guys. Biasanya CT tuh gudangnya ini senjata. Semoga dari gudang dan banyaknya senjata kita tambah mendoka. Wuih, dar. Wuih. Wuih. Tapi emang kata nembar ini bagus banget guys, suka gue. Bukan. Eits, sokap tuh reload. Anjir. Oh itu anjir. Iya, bangkong dari sana cok. Dapat gak? Di lantai 2 anjir. Gue jadi ngeri anjir. Bukan dia. Bukan itu, beda orang. Oh orang lain. Iya iya. Coto mate, coto mate, coto mate. Gue kira ini orang anjir. Di dalam rumah semua anjir. Gue jadi ngeri anjir. Turun boy, jangan di situ, jangan di situ. Kita cari vest dulu guys. Sandwich boy, hati-hati boy. Wah, headshot dua-duanya anjir. Gimana? Di rumah, ini? Rumah ini ya, rumah Harry Potter ya. Lu tembak aja terus. Gua biarin. Wah, tebel banget dia asli. Sabar boy. Wah, sekarat semua tuh. Sekarat pars. Iya, pars. Maju aja anjir. Pars nget enggak? Pars. Dua-duanya pars. Ya, hayu. 1 2 3 8. Sabar aja anjir. Sabar boy. Ada. Ya Allah cu, ditutup global di sini sama mereka nih. Sabar, gua ada bom. Yaudah. Pecahin dulu aja. Duh. Ada bom nih gua. Lah, kok hilang? Ditipu. Oh di bawah, cok. Astaga, dipanggil aing Andros. Anak Indo. Huk. Sembunyi terus ya. Aduh, ada orang lagi di situ. Beda lagi. Iya. Wah, turun dia. Kemana tuh? Ih, bingung gua nih orang kemana dah. Sabar, guys. Kita santai dulu, guys. Set. Gak boleh. Kok mau ngapain saya? Masih ada tadi. Iya, gua ke atas aja dah, nyantui. Kok jadi gua yang ngendok di atas gitu loh. Itu bad. Aduh. Guys, katanya mana nih? Oh, ini, cok. Wah, pas banget sih dapat. Oke, guys, nih katanya guys ya. Tuh. Wah, sumpah sih. Karena api ada katana api sekarang. Pas banget. Ih, keren banget sumpah. Ih, ya ampun, biasa aja. M8 tuh senjata enggak laku. Alah, nih orang udah nungguin tuh palanya, lihat enggak? Ah, kau ya. Kadang-kadang melakukan VSS gua gitu loh. Orang-orang tuh enggak tahu guys ya. Sebenarnya katana ini bagus banget sebenarnya. Tuh, sumpah berapi-api loh. Ku ingin jadi api. Mana nih, boy? Kanan atau kiri? Tadi sini orangnya di mana ya? Oh, tuh udah mati ding tadi gua tembak headshot. Kita kesini aja, guys. Iya, berarti tinggal yang di sini. Iya, ini di sini nih orang udah pasti. Oh, sebelah kiri cu, tower yang kiri. Turun. Wih, udah kayak WM aja, tek. Tek.
Nembak cuma kena 18, paling 10 biasa sini udah. Aliansi bang. Jangan bang. Bukan panah lu bang. Belakang aman tapi kan ya? Iya, gak tahu nih aman apa kagak. Doakan saya ya, sakit yang kerita sampai mati. Asli, lo turun gak lo? Lo turun sekarang atau gue yang turun? Cepet. Turun gak lo? Oh, gak mau turun nih boy. Iya, padahal gak dapet jurnal deh. Iya. 10 detik, gue pasang goal dulu sini. Ya raman. Palanya bang, please. Hatu. Nah. Ih, gak kerender, gak kerender. Gak dapet dikit, gak dapet banyak. Asli. Udah kena kepala tadi. Jir, gue lupa bawa kacamata lo. Susah ngeliatnya. Mati secara perlahan. Aduh, gak mati. Lah, di pohon, di pohon, di pohon. Wah, dapet zona dia. Oke, santuy. Cur. Eh, dua orang. Di sampah orang kok. Enggak. Satunya mana? Oh, ini. Itu deket lu. Wait, salah. Waduh, lontir. Cepi. Wait. Hampir saja. Eh, habis ini gua. Satu lagi di sana. Gua juga punya pelontar, bos. Eh, gua yang kena, bodoh. Bagus, bagus. Itulah senjata bunuh diri. Oh, kena dikit dia. Sus. Oh, sekali lagi udah, beres. Dur. Oke, wah gila guys ya. Inilah gitu kenapa gue suka katana terbaru guys ya. Karena auto top up range voucher guys. Sumpah sih, keren banget nih katana auto buaya. Aduh, bentar lagi diamond lagi. Thank you nonton video gue. Jadi itulah katana terbarunya, sangat overpower banget guys ya. Dan damage dari katananya itu gila. Tadi yang gak ada, karena gue gak pake katananya guys ya. Wah, pokoknya efeknya keren, bisa dibawa di lobby dan permanen, itu sudah sangat bagus banget. Dan jangan lupa untuk subscribe Rizalmu Game. Thank you udah nonton. Dan sayonara.